Dan Ketua Ekonomi Pusat Penyelidikan Pasaran Buruh Masa Hadapan Perkeso, Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Sa'ari pula menggesa kerajaan memastikan perintah kawalan pergerakan PKP sekiranya mahu dilaksanakan adalah bersasar dan bukan menyeluruh. Ini kerana kesan penutupan ekonomi akan mengambil masa bertahun untuk pulih dengan kadar pengangguran naik mendadak. Apa yang kita boleh lihat yang bergerak ke hadapan berdasarkan pengajaran dan pengalaman kita sejak daripada Mac tahun lepas ya, sehingga sekarang ini adalah yang pertama adalah kita perlu ke arah kepada PKP yang bersasar, walaupun kita nak cuba laksanakan seperti mana yang sebelum ini ya, tapi ia perlunya bersasar. Bersasar ini maksudnya mungkin ia tempohnya lebih pendek dan kawasan-kawasan ataupun negeri-negeri yang terlibat tidak keseluruhan. Hanya negeri-negeri tertentu sahaja. Yang pertama, itu yang pertama ya. Yang kedua, kita kena pastikan bahawa ekonomi tidak boleh tutup. Ekonomi, sektor ekonomi perlu berjalan bagi memastikan orang ada kerja dan memastikan orang ada pendapatan supaya untuk menyara keluarga dan juga untuk memastikan kelangsungan hidup mereka ya. Kerana bantuan dan juga segala bentuk yang diberi oleh kerajaan mungkin tidak cukup untuk memastikan kelangsungan hidup mereka ya. Yang ketiga adalah kita dah belajar dalam pengalaman yang lepas, saya kira KKM dan juga pihak yang terlibat mempunyai database yang cukup untuk membuat, untuk mencadangkan apa pilihan yang terbaik. Kita dah ada pesakit-pesakitnya, kita dah, saya percaya mereka juga ada profil pesakit itu, pekerja di sektor mana dan bagaimana mereka dijangkiti. Mungkin kita dah boleh, dari situ maklumat tu kita dah boleh mengenal pasti sektor-sektor ataupun profession yang berisiko, dan oleh kerana itu kalau kita dapat pastikan maka kita boleh melaksanakan PKP ataupun apa saja bentuk restriction yang lebih kepada sektor-sektor yang berisiko ini, dan kita lebih sedikit terbuka kepada yang kurang berisiko.